rekan investor, ketidakstabilan keuangan kemungkinan akan terus berlanjut di bulan-bulan mendatang mengikuti pengetatan moneter yang cepat. Dampak pelebaran selisih antara suku bunga deposito dan tingkat bunga pasar uang seperti obligasi swasta dan pemerintah bisa mendorong penarikan deposit besar-besaran yang akan penurunan likuiditas, terutama di bank-bank AS menengah ke kecil. Kami melihat sistem perbankan AS tidak mampu mengimbangi hal ini. Selain itu, penurunan dalam inflasi utama AS juga memberikan ruang bagi Fed untuk berhenti sejenak dan mulai memotong rate pada second half 2023. Kami memproyeksikan Fed untuk memotong setidaknya 150 basis points tahun ini dan skenario ini bisa menjadi pertanda baik untuk rupiah dan ekuitas emerging market. Sementara, perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi yang sangat baik menyerap kejutan-kejutan eksternal dengan memperhitungkan prospek penguatan rupiah dan inflasi yang dapat dikendalikan. Kami juga memproyeksikan Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga kebijakan sebesar 125 basis points pada second half 2023. Atas hal ini kami merevisi proyeksi pertumbuhan PDB kami dari 3,5% menjadi 4,8% yoi pada tahun 2023. Keterkaitan dengan pasar modal kami melihat bahwa pasar telah perhitungkan pertumbuhan laba moderat dan risiko perlambatan pertumbuhan global dengan implikasi forward PE telah menurun secara signifikan selama dua tahun terakhir menjadi 13,5x atau setara dengan minus 2 standar deviasi dengan rata-rata 10 tahun sebesar 21 kali. Sementara itu, pertumbuhan laba perusahaan akan moderat tahun ini mengingat tingginya perhitungan tahun dasar 2021 hingga 2022. Kami memperkirakan laba IHSG tumbuh sebesar 7 persen dan 5 persen year year-on-year di 2023 hingga proyeksi 2024, sedikit lebih konservatif dibandingkan dengan konsensus 9 persen dan 10 persen, oleh karena itu, risiko penurunan peringkat laba di IHSG relatif lebih rendah dibandingkan dengan indeks global utama yang lain. Kami tetap overweight di IHSG dengan memperhitungkan penurunan suku bunga, nilai tukar rupiah yang lebih kuat, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat yang akan mendorong return investor di kuartal 3 di 2023. Kami menambahkan HRTA